Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya mengenai evaporator, di mana saya baru saja mendapatkan servis AC ya. Ini Akari ya, merek Akari, di mana setelah dicek ternyata kebocoran pada evaporator. Lanjut, saya indoornya saya buka ya. Nah, di sini ini ternyata ya, ini ada alasan 1, 2, 3. Lihat di sini ya, boleh dilihat sini ya. Nah, ini alasannya 1, 2, 3 di sini juga ya. Ini tidak diganti. Nah, di mana saya sudah utarakan untuk evaporator ya, bila dia bocornya lebih satu ya, diusahakan kita ganti semuanya ini. Apalagi ini cuma dikit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apalagi itu ini cuma 6 U-band ya. Ini kita ganti semuanya kalau bocor lebih dari satu. Ini lebih bocornya ada 3 titik, tapi dia tidak mengganti seluruhnya. Ini tidak diganti dan ini juga tidak diganti. Nah, selanjutnya saya akan lakukan penggantian U-band ya. Ini nanti saya potong semua ya dengan gurinda. Lanjut ya, nanti saya akan ganti ya. Mari. Udah cukup segini. Nah, tinggal satu. Ya, seru. Nih lepasnya satu-satu dia. Satu dahan, satu dahan. Kalau satu dahan, satu dahan. Gini mudah. Sip. Tuh, satunya lagi ya.
Oke. Sip. Ya. Ya. Ya, tadi kan. Ya. Ini beneran ya, pelaring ketok saya ndak ada. Jadi yang ada ini ya. Jadi ini sudah saya las ya. Selanjutnya saya akan beri tekanan ya dengan kompresor angin kira-kira 300 PSI atau 350. Selanjutnya saya rendam apakah masih ada titik bocoran ya. Mari. Ini saya akan kasih tekanan ya. Saya tekanan kira-kira 300 PSI ya, dengan kompresor ya. Ya, saya kasih tekanan. Ya, saya buka, naik dia. Ya, kira-kira 300 PSI. Lanjut, saya akan rendam ya. Apakah masih ada kebocoran? Tuh, ngebut dia. Ya, sambil menunggu, inilah saya berbagi pengalaman. Seandainya kita menemukan kebocoran pada U-band lebih dari satu titik, lebih baik kita ganti semuanya. Itulah hasilnya tadi. Saya tidak rendam karena semuanya untuk U-band-nya pada basah semua. Ini saya kasih 350 ya, 350 PSI ya. Sesuai saya kunci ya. Ya, 350 kurang, sekarang saya kunci ya. Cabut. Lanjutnya saya rendam ya. Ya, saya rendam ya, mudah-mudahan tidak ada kebocoran. Ya. Ya, lihat di sini ya. Ini, ya, tidak ada kebocoran ya. Dikit pun, angkat dikit-dikit ya. Nah, ini tidak ada kebocoran ya. Ya, lebih dekat lagi. Ya, nah, ini tidak ada kebocoran ya. Ya,
Selanjutnya ya, ini tekanannya ya, 350 PSI ya tekanannya ya, ini. Nah, ini tidak ada kebocoran. Ya. Saya baru saja melakukan perendaman ya, dan hasil pengelasannya sudah tidak bocor. Tadi dari awal saya tidak memberitahukan bahwa kebocorannya di mana. Kenapa? Ini untuk U-band-nya semua ini basah oleh preon ya, oleh preon semuanya. Tadi yang saya kita potong ini kan di sini terlihat di sini nih, pada basah semua di sini. Dengan preon semua, di sini juga U-band-nya pada basah. Sehingga saya langsung potong dan saya ganti U-band. Nah, itu ya buat teman-teman ya. Kalau ada kebocoran pada U-band ya, satu titik ataupun lebih ya, sebaiknya kita ganti satu bagian, satu baris kita ganti semuanya. Sehingga tidak ada kebocoran yang lain, karena juga kita tahu kalau kita mengelas satu titik, kemudian yang lain kita las kan ikut panas, terkadang juga itu akan ikut terbongkar korosinya, sehingga dia akan menambah kebocoran. Kemudian untuk sebulan, dua bulan, tiga bulan, terkadang-kadang dia akan bocor kembali. Nah, itulah teman-teman saya berbagi pengalaman. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita-kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.